Halo guys, welcome back to Vinonesia Channel. Dan edisi kali ini merupakan edisi spesial karena kita kedatangan Dr. Siska Hidayani MKS. Sudah ada di sini, selamat sore dokter. Ya, beliau selaku kepala seksi Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Jadi ini merupakan kebanggaan sekali Dr. Siska bersedia hadir di sini bersama kami memberikan informasi-informasi begitu, karena akhir-akhir ini COVID di Provinsi Riau, terutama di Kota Pekanbaru, juga mulai hot kembali nih pembicaraannya gitu ya, Dok ya. Oke, Dr. Siska, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana data COVID di Riau dan juga Pekanbaru sejak awal sampai dengan sekarang ini, gitu Dok? Ya, oke, Bung Vino. Untuk data COVID kita di Provinsi Riau, memang kita saat ini masuk ke gelombang kedua istilahnya di Pekanbaru. Kalau tahap awal yang kemarin itu di sekitar bulan Maret sampai April, itu data kita itu masih berkisaran dari angka di bawah 100 untuk PDP, pasti dalam pengawasan. Okay. Nah, untuk yang kasus-kasus positifnya pun estimasi harian itu hanya berkisar antara 4, 5, paling banyak 10. Okay. Gitu ya, untuk setiap harinya. Okay. Nah, ada yang 0, bahkan yang kemarin mungkin ada beberapa waktu kita lihat dari mulai Idul Fitri sampai beberapa minggu setelah Idul Fitri itu memang tidak ada penambahan kasus sama sekali. Kemudian kita sudah melakukan PSBB pada masa itu. Betul. Nah, itu boleh dikatakan dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan berhasil. Berhasil ya. Makanya kita bisa menurunkan grafik dan gelombang pertama itu jadi datar. Nah, sekarang bisa kita sudah beralih ke new normal istilahnya. Malah terjadi peningkatan kasus gelombang kedua. Nah, seperti itu. Gelombang keduanya data yang kita peroleh itu sekarang angka PDP itu ditotalkan dari awal sampai per Juni ini sudah mau 129. Oke. Dari dua gelombang ini begitu ya. Dua gelombang ini. Nah, estimasi yang kita bandingkan kasus positif setiap harinya di gelombang kedua ini angkanya sudah di atas 10. 20 dua digit lah pokoknya. 24 hari kemarin 27, 24 seperti itu. Jadi masih terjadi peningkatan di gelombang kedua. Nah, kita tidak tahu sampai kapan, kita lihat data nanti di harian yang kita input di Dinas Kesehatan. Oke. Kalau kita berbicara masalah gelombang kedua ini begitu Dok ya. Artinya ini baru beberapa hari ini mulai ada lagi setelah beberapa lama sempat nol kasus. Setelahnya gitu ya. Senin kemarin lah ya. Senin itu tanggal berapa itu? Di hari Senin. Betul. Mulainya gelombang kedua ini. Senin, Selasa, Rabu, dan kita syuting hari ini hari Kamis. Hari ini apakah ada lagi, Dok? Kalau hari ini kita tidak ada kasus positif, cuma penambahan dari kasus impor. Maksudnya itu pendatang yang datang dari luar Riau. Nah, ini pendatangnya itu dari Palembang dan dua lagi dari Surabaya. Untuk hari ini ya, ada tiga kasus positif. Gunanya pendatang ini datang, mereka mau mendaftar ke salah satu pabrik yang ada di Riau ini. Okay. PT yang ada di Riau ini. Jadi salah satu syaratnya mereka harus melakukan pemeriksaan swab yang hasilnya negatif. Okay. Jadi itulah akhirnya terjadi dari PCR mandiri itu bahwa hasil yang dari pasien tersebut positif. Oke. Nah, dari data yang ada begitu, Dr. Siska, kasus-kasus positif yang di gelombang kedua ini, kenapa bisa lebih banyak begitu, Dok? Ya, kita ketahui kayaknya masyarakat ini salah mengartikan new normal, mungkin dianggap ini normal kali ya. Betul. Saya rasa seperti itu. Karena posisi kita mengatakan new normal, seharusnya new normal itu namanya new baru, normal baru, kan? Kita kembali ke kehidupan yang baru, tapi walaupun normal. Artinya, protokol kesehatan itu tetap dijalankan. Nah, tanpa diabaikan. Jadi kalau new normal, bukan berarti kita nggak pakai masker, kemudian nggak jaga jarak. Makanya di awal tadi saya bilang, Bung Vino, kita harus 1 meter ya. Janjian ya, soalnya kita nggak pakai masker ini. Betul. Jadi, jarak amannya minimal 1 meter. Terus yang ketiga, ya cuci tangan. Cuci tangan, pakai hand sanitizer, kalau nggak sempat cari wastafel ya hand sanitizer sampai di dalam tas gitu kan. Nah, itu yang sekarang ini kita artikan masyarakatnya nggak disiplin untuk itu. Artinya mereka menganggap ini udah normal kok. Jadi lihat di luar sana itu kayak masih banyak yang nggak pakai masker. Contoh kecil aja kita ke pasar. Di pasar itu coba diperhatikan, Bu Vino,
jangankan mau ke pasar tradisional, pasar-pasar kecilnya udah nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang jaga jarak. Betul. Jadi proteksi ke diri kita tuh udah nggak ada lagi. Oke. Sebenarnya itu ada apa namanya, ada aturannya atau ada hukumnya nggak sih bagi mereka-mereka yang melanggar begitu? Karena ini sesuatu yang baru begitu ya. Iya. Apakah sebenarnya ada atau bagaimana, dokter? Kalau masalah hukuman itu kita kembalikan lagi ke kebijakan daerah ya. Apakah ada perda kan namanya sejenis apakah pergub? Tapi kalau peraturan itu ada, ada. Tapi sanksinya masih dalam bentuk teguran kayaknya misalnya ini. Okay. Kita nggak tahu nanti apakah ada kebijakan yang lebih ini lagi, apakah dijatuhkan hukuman atau dijatuhkan denda berapa? Itu kita lihatlah ke depannya, Pak Vino. Kita nggak tahu ini nanti. Kebijakan dari pemerintah lah yang terkait ini. Oke. Terus yang menarik lagi, mumpung ada perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang hadir di sini ya, sebetulnya apa tindakan yang sudah dilakukan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk menangani masalah COVID-19 ini, dok? Ya, kalau tindakan itu sudah kita lakukan dari awal pandemi ini kan dinyatakan WHO itu bulan Maret, Maret 2020. Kita sudah mulai menghalau-halaukan terkait dengan masalah corona ini ke 12 kabupaten kota. Okay. Nah, ini kita provinsi punya wilayah 12 kabupaten kota. Nah, nanti yang punya masyarakat ini kan dari kabupaten kota. Jadi tugas kita di provinsi tentunya memfasilitasi itu, memberikan edukasi, kemudian menginformasikan segala sesuatu yang terkait dengan corona ini. Nah, yang jelas protokol kesehatan ini secara berjenjang dari pemerintah pusat, provinsi sampai daerah ini sudah terinformasikan. Okay. Tidak ada lagi masyarakat pasien yang tidak tahu dengan masalah protokol kesehatan. Cuma masalahnya disiplinnya masyarakat ini, kesadaran dirinya untuk mematuhi protokol kesehatan ini apakah sudah dijalankan? Betul. Kembali ke dirinya masing-masing. Betul. Mungkin harus selain teguran, memang kayaknya sih masyarakat emang butuh yang namanya sesuatu yang lebih tegas gitu loh, misalnya ada hukumannya. Begitu tidak pakai masker tidak boleh keluar rumah. Oke. Begitu bukan mungkin ya. karena agak susah nih, dan sebetulnya yang berbahaya bukan hanya diri dia sendiri tapi membahayakan oleh orang lain yang ada gitu ya, dok ya. Nah, sempat ada prestasi yang luar biasa. Provinsi Riau diinformasikan merupakan provinsi dengan persentase kesembuhan terbesar begitu, dok ya, betul ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang dilakukan, dok? Iya, karena pada waktu itu memang kasus kita di tahap 1 itu memang tidak sebanyak di tahap 2 ini. Kemudian kita juga apresiasi untuk yang tenaga kesehatan semuanya yang sudah berperan dalam hal ini, yang merupakan garda ke depan untuk kesehatan pasien, tentunya teman-teman yang di rumah sakit, yang lainnya nggak bisa disebutkan satu persatu, para pemerintah ya yang sudah gugus tugas nih, gugus tugas terutama ya yang timnya kan melibatkan lintas sektor dan lintas program, yang menyatakan bahwa memang setiap hari itu selalu ada usaha dan upaya bagaimana caranya untuk Riau ini bebas dari COVID. Tapi kalau kita bebas mungkin tidak untuk selamanya, tapi setidaknya ada upaya yang dilakukan, salah satunya yaitu dengan membuat rumah sakit rujukan, kan memperbanyak rumah sakit perawatan, memperbanyak APD untuk petugas kesehatan, kemudian memfasilitasi terkait dengan pembiayaan pasien COVID ini kan digratiskan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian memberikan jasa juga untuk pada petugas kesehatan yang sudah bertukus lumus lah istilahnya, tentu dari apresiasi pemerintah daerah kita untuk petugas kesehatan yang sudah bisa bekerja seperti maksimal seperti itu. Nah, adapun terjadinya gelombang kedua kasus yang meningkat ini, itu tadi disiplin dari masyarakatnya nggak jalan gitu. Yang belum ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Oke. Nah, ini seharusnya di kehidupan new normal ini, dan kita berharap jangan sampai ini kembali ke PSBB, atau memungkinkan nggak sih akan PSBB lagi begitu? Bisa jadi kalau melihat tidak ada perubahan kasus dalam 14 hari terakhir ini, karena ingat inkubasi dari COVID ini kan 14 hari dari Kementerian Kesehatan. Ini kita mulai panen dari hari Senin. Senin ini tanggal berapa ini? Hari Senin kemarin mungkin akan berakhir 2 minggu ke depan. Okay. Kita lihat perkembangan kasusnya. Kalau masih trennya 2 digit, bisa jadi pemerintah akan mengevaluasi untuk kembali ke PSBB. Okay. Tolong dipikirkan apakah masyarakat mau dengan PSBB, ekonomi jadi terhalang, semuanya terkendala, sekolah jadi tertutup. Nah, jadi mohon kerjasama kita bersama, protokol kesehatan, kebijakan kesehatan, yang melaksanakannya yang usernya tetap kembali ke individunya sendiri. Okay. Itu enggak untuk masalah dengan kesehatan ini.
Oke, jadi kita tentunya tidak berharap akan adanya PSBB kembali, makanya semuanya tergantung kepada masyarakat. What we have to do, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat nih, Dok? Yang kita lakukan sebagai masyarakat, yaitu yang utama ya protokol kesehatan. Masker. Masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Cuci tangan. Sama pakai hand sanitizer. Nah, bayangkan saya memberikan bayangan ilustrasi. Contohnya saya nih pasien positif COVID, saya nggak pakai masker. Bang Vino misalnya yang tidak bergejala, maksudnya tidak COVID, tapi pakai masker. Minimal Bang Vino sudah ada proteksi diri 50% karena pakai masker. Tapi kalau misalnya saya yang COVID, Bang Vino tidak pakai masker, saya juga tidak masker, itu udah akan pasti menularkan langsung ke Bang Vino karena dia droplet. Droplet, betul. Dan mungkin salah satunya kenapa kita harus pakai masker ini adalah kan supaya kita dilarang sekali untuk menyentuh secara langsung gitu ya, sebelum cuci tangan untuk area-area yang ada di muka ini. Mungkin dengan adanya masker masih ada yang ngingetin gitu loh. Iya. Itu yang kita takuti itu area yang gampang masuk virus itu mata, mata, hidung, sama mulut kan. Oke. Tiga area itu. Oke, baik. Terakhir nih, apa harapan ke depan dan juga kepada masyarakat begitu, Dok? Harapannya ya tetap jalankan protokol kesehatan. Betul. Pakai masker, jaga jarak aman minimal 1 meter, cuci tangan dan bawa hand sanitizer. Makanya sekarang kita lihat itu semua yang buka perekonomian, baik itu mau toko, mau apa, pasti harus ada syaratnya. Di depan dari rukunya sudah ada cuci tangan. Kemudian pakai masker. Nah, kemudian baru jaga jarak aman, kemudian proteksi dari COVID-19 bisa teratasi. Oke, dan mungkin untuk saat ini juga jangan terlalu kemana-mana lagi. Mungkin kebelakangan new normal ini membuat masyarakat menjadi kebablasan begitu, benar nggak sih? Tapi satu ini, tolong nanti kepada masyarakat intens untuk memeriksakan kesehatannya. Kan kita ada rapid test. Kalau sudah memeriksakan kesehatan rapid test ke rumah sakit atau kemanapun, jika reaktif, jangan menutup diri. Maksudnya jangan tidak jujur. Silakan telepon kami petugas kesehatan rumah sakit terdekat, puskesmas lah minimalnya. Kita tahu mungkin puskesmas. Tolong serahkan diri aja ke puskesmas. Lapor saya rapidnya reaktif. Karena kalau rapid testnya reaktif atau positif, itu belum tentu dia positif COVID. Kita nanti swab lagi. Swab itu dia ada dua, bisa di mulut orofaring namanya, bisa di hidung nasofaring, sama aja. Nanti dapat salah satu. Atau terakhir kalau dia nggak bisa sputum dahak. Nah, jadi tiga pemeriksaan laboratorium cukup dengan tiga ini saja. Nah, boleh swab, boleh nasofaring, boleh orofaring gitu. Nah, tolong nanti diperiksakan aja, jangan takut gitu. Kalau banyak kok yang dirawat itu cepat kalau kita imunitasnya bagus, kemudian nggak ada masalah. Kita tidak mengalami yang lainnya. Nah, kalau sedikit lagi nih, kalau kita berbicara masalah rapid test harus diperiksa secara berkala begitu ya, Dok, atau gimana sih? Kalau rapid test itu cukup diperiksa kalau misalnya kita mau ada riwayat, misalnya berasa saya kontak nih dengan yang positif, atau saya habis pergi nih dari daerah luar, mungkin apa saja, kan setiap hari juga. Kalau rasa-rasanya kita memang berisiko gitu. Prosedurnya seperti apa? Di mana saja sih bisa melakukan rapid test ini, Dok? Rapid test ini kalau kita lakukan di rumah sakit ada yang berbayar ya. Memang ada berbayar. Kalau memang rapid testnya itu milik pemerintah, itu gratis memang di puskesmas. Tapi kan kita nggak tahu kalau stoknya masih ada ya. Kalau tidak ada memang berbayar sih di rumah sakit. Dan hasilnya keluarnya langsung? Langsung. 10 menit sudah kelihatan. Tapi tidak menjamin ya kalau rapid reaktif positif itu tandanya dia dia pasien positif ini enggak. Swab itu yang menjamin kepastian dia positif apa tidak. Artinya kita tegaskan lagi, jika rapid testnya positif silakan swab dulu. Betul, swab dulu. Tapi jangan panik dulu gitu ya. Jangan panik dulu. Baiklah, terima kasih banyak dokter. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Semoga menyadarkan juga masyarakat-masyarakat yang belum melakukan sesuai dengan protokol yang berlaku begitu. Semoga Pekanbaru kembali nol kasus
setiap harinya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Dokter Rizka, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share di sosial media kamu. Jangan lupa juga tombol loncengnya supaya kamu selalu mendapatkan notifikasi setiap video yang kita upload. Terima kasih sudah nonton Indonesia Channel dari Pekanbaru untuk Indonesia. Bye.